Ihsan, ayo kita pulang. Udahlah, gak perlu kamu panggil suami kamu. Senang-senang aja sama kita, ya. Kamu apain suamiku? Gak ada apa-apain kok, emang dia lagi istirahat aja. Senang-senang sama kita, ya. Ihsan, ayo pulang. Ihsan! Kamu jangan sentuh aku! Ayo, ikut aja yuk. Sentuh aku! Ayo! Lepasin! Kamu jangan sentuh aku! Ayo. Chandra, aku tidak bisa tinggal diam lagi. Aku akan habisi kau malam ini. Ada sesuatu yang terjadi pada Manu. Aku harus kembali. Aku harus kembali pada Manu. Baik-baik saja. Ihsan, bangun Ihsan. Bangun. Bangun Ihsan. Bangun Ihsan. Kamu gak boleh mati. Kamu gak boleh mati di tangan orang lain. Kamu harus mati di tangan aku. Sinar permata merah di lemah ini semakin redup. Kenapa? Kenapa sinarnya semakin redup? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Manu, 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 apa yang terjadi padamu? Ya Tuhan. Apa yang terjadi? Ya Tuhan, tolong aku. Kenapa ini berubah jadi hitam? Manu, Manu, kenapa dia berubah jadi hitam? Semua baik-baik saja ya Tuhan, tolong aku, selamatkan Manuku. Manu, bangun Manu. Manu. Stop, 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 stop.
Tidak, aku tidak akan membiarkan terjadi sesuatu padamu. Manu, kau baik-baik saja. Manu, aku tidak akan membiarkan terjadi sesuatu padamu. Aku akan pastikan kau baik-baik saja. Kau harus kembali. Kau harus selamat, Manu. Oke, Manu. Aku harus bagaimana? Aku butuh bantuan. Iya, aku butuh bantuan. Manu, aku akan segera kembali. Pada nangis-nangis. Itu, Pak. Kak Isyan diserang orang. Dan sekarang kondisinya itu kritis di rumah sakit, Pak. Waduh. Aku ambilin minum buat tante dulu ya, Pak. Diserang orang? Iya, Pak. Oh, ternyata Chandra berhasil. Bagus juga kerjanya. Gak ada lagi yang bisa menyelamatkan Isyan. Seluruh harta di rumah ini akan jatuh menjadi milikku. Mbak Maya. Jadi Ihsan gimana? Kok bisa sih? Terus apa yang bisa saya bantu? Keadaannya gimana? Barangkali perlu donor darah, donor ginjal, atau donor apapun akan saya bantu. Masalah keuangan juga nggak jadi masalah. Aduh, Pak. Papa jangan tambah bikin panik dong. Ini kita aja baru dengar beritanya dan kita nggak tahu mesti ngapain. Aduh,
Tapi kenapa kita masih di sini? Kenapa kita nggak buru-buru ke rumah sakit? Papa takut keadaan Ihsan nanti jadi... Aduh, ayo cepet. Ayo. Tunggu apa lagi? Ayo. Kita ke rumah sakit. Yaudah, kita siap-siap. Ayo, Mbak, kita berangkat ya. Ayo, Mbak, kita